Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita membahas judul mengamalkan baca Al-Quran setiap hari. Jadi gunanya itu menuju kehidupan yang penuh cahaya. Karena Al-Quran itu juga ada nama yang lain disebut An-Nur. Jadi dia sebagai cahaya. Ada juga Ashifa, As Ashabu Al-Masani, ada Arukiah, dan lain sebagainya. Jadi para pendengar radio suara Batubara FM 89.3, wabil khusus Kak Listri yang berada di studio, Dio, Begitu juga semua jajaran pengurus. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala hidup di dunia ini kan perlu petunjuk. Nah petunjuk itu Al-Quran. Yang membawa Al-Quran itu kan Nabi penutup akhir zaman. Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam Mengapa kita perlu membaca Al-Quran setiap hari? Bahkan, dalam solat itu kan, ada yang pokok, kayak Al-Fatihah, itu juga membaca ayat Quran. Jadi, Al-Quran adalah pedoman hidup, sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau kita mau mendapatkan petunjuk tidak tersesat, Al-Quran inilah petunjuknya. Di dalam Al-Quran terkandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah dan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang beriman dan bertakwa. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, "Sami itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kal. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ikraul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang sebagai penolong untuk para pembacanya, untuk para sahabatnya. Jadi kalau mau ditolong, ya rajin baca Qur'an. Membaca Qur'an di sini bukan hanya sekedar baca uh, tulisannya saja, tapi juga dibaca secara maknanya dipahami, diamalkan. Karena banyak para pembaca tapi kosong hatinya dari Quran. Jadi membaca Al-Qur'an setiap hari memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita akan merenungkan ayat-ayat Allah dan memahami maknanya. Hal ini dapat membantu kita untuk semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan dipahami. Karena bahwasanya sekarang ini kan sudah cukup banyak kemudahan. Di HP bisa diinstal aplikasi Al-Qur'an, bahkan ada terjemahannya. Yang dijual di toko-toko buku, toko-toko kitab, itu juga ada Al-Quran yang ada terjemahan. Kalau seandainya mata kita agak bermasalah, kita beli yang agak besar supaya bisa kita baca lebih baik. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Indahnya Quran itu di ujung-ujungnya itu seperti model pantun, ada rimanya. Ibaratnya kayak kita membaca surah An-Nas, di ujungnya itu sin saja yang mati. Ya, dan yang lain seperti itu juga ada yang nun yang mati ya seperti kalau kita bismillahirrahmanirrahim ini uh, tidak masuk ayat ya kecuali al-fatihah dan dalam surah an-namal ya walaupun ada pendapat yang lain kul a'udzu bin nas malikin nas Ilahin nas, itu di ujung-ujung seperti itu. Kalau dalam surah Al ikhlas itu di ujungnya itu dal semua. Qul huwallahu ahad. Allahu samada, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Dalam surah Al-Falaq begitu juga. Dalam surah Al-Lahab itu kol-kola semua. Tabat yada abi wa watabah. ma aghna anhu wa ma kasab dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kita merenung, kita hayati, kita nikmati, datang ketenangan hati. Jadi Al-Qur'an itu kalau betul-betul diresapi itu akan menjadikan ketenangan. Beberapa kesempatan saya ada orang yang gangguan gitu, minta rukiah dibacakan. Jadi Al-Qur'an itu musik jiwa, dia memberikan ketentraman bagi yang suka dengannya. Al-Quran memiliki kandungan yang dapat menenangkan hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dapat membantu kita untuk terhindar dari stres dan kecemasan. Jadi kita ini termasuk belajar agama, menambah ilmu. Ini juga pembahasan tentang Al-Quran. Setelah itu, mendapatkan pahala yang berlimpah otomatis dengan membaca Al-Quran membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang Allah sukai. Setiap huruf yang kita baca akan dibalas dengan 10 balasan, 10 kebaikan. Jadi dibaca satu nilainya 10. Apatah lagi kalau dibaca di dalam sholat. Makanya para penghafal Quran itu dianjurkan untuk memperbanyak dan mengulang hafalannya itu di dalam sholat sunat. Apatah lagi sholat tahajud. begitu. Selanjutnya, sebagaimana yang hadis yang katakan tadi di atas dari Abu Umama, jelas orang yang membaca Quran ini mendapat syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Bagaimana cara mengamalkan baca al Quran setiap hari? Walau ini sebetulnya metode, teori, terkembali kepada kita. Kadangkala kita ini susah sekali mengatur waktu untuk itu. Termasuk diri saya membaca Al-Qur'an setiap hari tidak harus lama-lama. Kita bisa membacanya, memulai dengan membaca beberapa ayat setiap hari. Tumbuhkan rasa nyaman sedikit dulu, sedikit, sedikit. Lama-lama nyaman dengan itu. Seperti satu ain, satu gambar ain itu ruku ya, atau satu lembar. Setelah itu tambah lagi, tambah lagi. Nikmati. Yang terpenting adalah kita konsisten dan istiqomah. Terus menerus disiplin dalam membacanya. Bisa kita buat macam sekarang kan sudah ada kemudahan. Grup WA. Jadi grup WA itu dibuat e, untuk baca Quran satu hari satu juz. Saling mengingatkan. Ibaratnya kalau di dalam grup itu ada 30 orang. Kalau 30 orang, satu orang memegang satu juz. Nah, karena 30 orang, masing-masing jusnya berbeda. Tapi masing-masing menceklis checklist nanti. Atau satu jus saja tiap hari. Baratnya kayak hari ini tanggal 6. Berarti jus 6 disesuaikan. Setiap salat uh, sholat gitu kan. Habis sholat. Kan katakan Al-Quran itu 10 lembar. Katakan begitu. Berarti satu kali sholat, dua lembar. Empat halaman ditargetkan seperti itu. Itu teknis saja. Uh, itu bisa dibuat grup saling mengingatkan. Ayo kita menghatamkan Quran hari ini. Kalau dia 30 orang, masing-masing dapat nomor nanti digilir. Ibaratnya yang sudah jus 1, nanti melompat juz 2. Nanti yang juz 30, balik ke juz 1. Nanti yang juz uh, 2, naik ke juz 3, dan terusnya. Jadi satu hari semuanya, satu grup itu khatam. Begitu, itu teknis saja. Berikutnya, Beberapa tips untuk mengamalkan baca Al-Quran. Sebagaimana tadi sediakan waktu khusus, khusus waktunya kapan. Biasanya kan kita lapang ini habis subuh atau habis maghrib atau isya. Karena kalau siang itu kan sibuk, kita bisa meluangkan waktu di pagi hari setelah sholat tadi kan, atau setelah sore, setelah selesai bekerja, atau di malam hari sebelum tidur membawa Al-Quran kemanapun pergi. Ya kayak sekarang kan bisa dibaca di HP. Kalau hukumnya HP ya HP. Tidak sama dengan Quran. Kalau Quran kan mesti wudhu begitu. Kalau HP ya enggak. Karena dia kan cuma paparan cahaya. Walaupun ada beberapa pendapat ya. Tapi pendapat yang jelas hukum HP ya HP. Adabnya beda dengan Quran. Kalau Quran kan dipegang mesti wudhu. Ada begitu. Udah itu lagi, kalau bisa mengikuti tadarus Al-Quran bersama, bukan di bulan puasa saja. Tadarus itu kan saling belajar, saling mengingatkan, saling menengok, kayak sekarang kan, bisa modelnya di uh, WA itu kan. Model telepon suara, beramai-ramai, grup itu kan, ada gitu. Jadi dengan begitu, saling mendengarkan di situ, saling koreksi, disepakati, jam berapa, tidak musti harus video call. Bisa voice call yang grup itu. Uh, atau aplikasi yang lain. Yang seperti telegram, saling dengar-mendengarkan, dan lain sebagainya. Itu kan kemudahan saja. Dengan begitu, kita kalau rame-rame terpacu semangat. Kalau sendiri kan kadang malas, melempam. Iya, seperti itu. Selanjutnya, memilih terjemahan Al-Quran yang mudah dipahami. Ada yang terjemahan perkata. Jadi tengoknya, kala dia telah berkata. Kan ada begitu. Ya malu mereka kerjakan begitu. Jadi setiap ayat itu nanti minimal tahu dia apa terjemahnya. Kalau dia ada terbentur masalah, dia bisa tanyakan orang-orang yang pandai di sekelilingnya tentang perkara agama supaya jangan tersesat. Hal ini agar kita dapat memahami makna Al-Quran dengan lebih baik. Jadi para pendengar radio suara batubara FM 89.3 dimana saja berada. Marilah kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita ini dan membacanya setiap hari. Karena di dalam kubur itu ada pertanyaan, Ma Imam ka? Apa imammu? Yang di depanmu pedomanmu Al-Qur'anu imami. Sebelum pertanyaan marobuka, Se -se setelah setelah pertanyaan marobuka, man nabiuka, ma Imam ka? Apa imam Jadi kita ini dalam hidup pedomannya Qur'an. Quran. dengan demikian kita akan mendapatkan banyak manfaat dan hidup kita akan menjadi lebih bercahaya karena Al-Quran itu tadi sebagai cahaya di dalam kehidupan kita dan cahaya di negeri akhirat begitu Kak Listi, demikian oh iya itu berat <laughs> Kadang-kala -kadang bulan puasa, orang bisa hatam dua tiga kali. Habis bulan puasa, hilang lagi, ya kan? Iya, <laughs> betul. Betul, iya. Sekarang kan Allah sudah mudahkan kitanya, alatnya itu bergantung orangnya, dibuat grup sendiri grup menghatamkan Quran begitu kalau kita kan grup pens itu saja itu nanti kan kepada pens-pens yang mau ikut bisa hubungi Kak Listri dan yang lainnya agar dimasukkan itu kan tampungannya kan udah sampai bisa ribuan sekarang kan WA kan nah, jadi kalau ada di situ nanti agenda bisa buat apa saja nanti siapa yang mau niat untuk yang menghatamkan Quran tadi bisa buat grup khusus apa yang mau gitu dari grup besar nanti ke grup-grup kecil atau grup kayak yang tempo hari diceritakan Pak Putra masalah kurban mana grup yang mau kurban begitu jadi HP-nya itu isinya kebaikan-kebaikan saja ah, seperti itu Oh iya silakan ya saya titip salam juga untuk Pak Gunawan Pak Uban ya di apa ya di gambus gambus laut semoga Allah memberkati beliau Pak si Andika ponsel ada juga Pak Kepala Desa Siswanto dan semuanya lah termasuk saya nggak bisa sebut ada juga Mbak War ya tukang jual pecal Pak Sapri yang lagi mangkas ya iya <laughs> masya Allah Oh iya, Pak Ide, ya, lanjut. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak apa-apa, silakan. Iya. Iya. Iya, mungkin Pak Idil, Somai, ada masalah dia dengan masalah. Ada dengan masjid dekat itu. Makanya milih masjid jauh. Kalau nggak ada masalah kan dia milih yang dekat. Atau mungkin dia mau banyak-banyakan pahala. Karena makin jauh langkahnya kan makin banyak pahalanya. Tapi kalau seandainya masjid yang dekat ini jadi kosong, ya ini kurang baik kan. Tinggal lagi pahala berjamaah di masjid itu kan ada 27 derajat pahala mestinya juga. Tapi kalau saya memandang mungkin ada masalah dengan pengurus atau masalah dengan masjid, mungkin begitu. Atau lain paham begitu ya. Si di masjid ini pahamnya ini di sana pahamnya sana kan lain sesuai dengan dia begitu. Hmm. Oh iya, Kalisa. Asalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. iya, iya, lanjut. Amin. Kak Zahra ya. Kak Lisa Zahra. Ya, majmu' syarif, bukan apa ya syarif ya. Uh, uh, majmu' syarif itu memang amalannya diambil dari Al-Qur'an, surah Ar-Rahman, Al Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah uh, apa namanya itu, surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Ada amalia yang lain. Ya termasuk bagian Qur'an. Ya membaca Qur'an juga. Tapi kalau diniati amalan, amalan juga maka dia kalau di dalam ilmu Al-Quran, Al-Quran itu kan tersusun di awal diri suratul fatihah, di akhiri surah an-nas, 30 juz. Nah itu kan harus dituntut untuk berwudu Karena sempurna Qurannya. Kalau ini kan dalam bentuk wirid. Jadi kalau bacaannya itu tetap ternilai baca Quran. Tapi sekalian juga wirid harian boleh, tapi kalau Al-Quran ya dipegang dengan wudhu, walaupun ada pendapat asal bentuk Quran dipegang ya hukumnya Quran begitu, tapi waktu saya belajar ya majmu' syarif bukan hukum Quran, atau sama dengan kalau Al-Quran terjemah, kalau oh, tulisan terjemahannya berbanding atau lebih banyak lagi, maka itu hukumnya terjemah Quran seperti itu beda kalau mau menyentuh Quran asli seperti itu kali saya iya uh. iya iya <laughs> silakan iya iya teguh silakan ditinjauan, tinjauan ya assalamualaikum hmm. warahmatullah wabarakatuh hmm -mm. Oh iya, ayah, siapa tadi namanya? Ayah Teguh yang baik dan untuk seluruh pendengar. Memang dalam beramal ini pasti ada ujian, cemoohan, agar kita teguh. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Cuman maksud dia itu mengajarkan jangan hanya sekedar membaca, tapi pelajari juga maknanya. Begitu. Bukan berarti hal itu sia-sia. Membaca Quran itu nilainya ibadah, tetapi sebaiknya diimbangi dengan tahu apa yang dibaca agar jangan kosong dari apa yang dimaksudkan Quran. Seperti itu, sekarang kan sudah banyak jual terjemahan, iya kan? Al-Quran barengan dengan terjemahan di HP pun sudah ada. Bisa kita install aplikasi Al-Quran beserta terjemahan, bahkan tafsirnya. Seperti itu, bahkan ada yang sekarang sudah canggih, ayat Qurannya itu tinggal pencet aja bisa keluar suara kan? Seperti itu, uh -uh. jadi baiknya memang Al-Quran itu kita pahami. Kalau perlu, kita ikuti kajian-kajian tafsir tentang ayat itu, sehingga kita menikmati apa maksud ayat Al-Quran itu. Kenapa kadangkala -kadang kita dengan musik, lagu, kadang bisa orang terhayati, menangis. Kalau oh, oh kayak lagu keramat ya kan atau kayak kayak lagu tentang orang tua berkedepatan dia orang tuanya sudah tidak ada dihayatinya lagunya itu lalu menangis kenapa karena dia menikmati memahami apa maksud tujuan itu begitu juga lah harusnya Al-Quran bahkan harusnya lebih lebih lagi kan begitu karena ini surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita seperti itu Pak Teguh ya Iya uh, yeah, uh, sama-sama yeah, Iya ayat Teguh Iya yeah, kesimpulan hari ini Marilah kita jadikan Al-Quran Sebagai pedoman hidup Paksakan diri Karena awalnya dari Keterpaksaan lalu menjadi Keterbiasaan Memang tidak mudah tapi kita bermohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah Kak Listi. Mudah-mudahan saya, Kak Listi, dan seluruh penyiar, pengurus Radio Suara Batubara FM, begitu juga para pendengar di mana saja berada dan beraktivitas bagaimanapun kondisinya, Allah permudah untuk membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam hadis Al-Qur'an itu akan datang memberikan pertolongan syafaat untuk para pembacanya. Jadi, dia akan hadir selayaknya sebuah makhluk. Aku ini menolongmu supaya kau selamat dari segala kesulitan di akhirat ini. Bahkan, kalau kita tengok orang-orang membaca Quran itu dimuliakan, kalau hafalannya banyak, dia jadi imam. Kalau suaranya indah dia akan dimintakan tolong untuk membacakan ayat Quran menjadi sebagai penenang. Kalau dia pandai tulisnya, cantik, dibayar. Bukan karena keindahan dan kenyamanan menengok Quran tadi. Karena bagi seorang Muslim, Al-Quran adalah apa namanya itu pewarna kehidupannya, pembentuk kehidupannya, pedoman kehidupannya sebagai kebaikan bagi kehidupannya. Begitu. Allahumma rahamna bil-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dan Al-Quran. Demikian saja, Kak Listia. Ya. Semoga Allah menyayangi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.